Yo, balik lagi di channel gua. Gimana nih kabar kalian semuanya? Jadi kali ini gua lagi motoran. Harusnya subuh-subuh sih. Cuman gua bangunnya jam 5. Jadi gua sholat subuh dulu, udah itu gua mandi. Mandi dulu sih, baru sholat subuh. Udah itu siap-siap prepare. Sebenarnya prepare mah udah dari malam. Ini gue lagi pengen ke arah Bojong, mau ke rumah si Jaki. Jadi gimana ya, gue ada job, apa sih namanya, job motret wedding lagi. Bukan motret sih, gue video si Jaki foto, tapi gue juga sampai sambil foto-foto juga sih. Gue sekarang sih, apa ya topiknya mungkin sharing ya, sharing gimana sih Susahnya jadi, bukan jadi YouTuber sih, gue bukan YouTuber anjir. Susahnya nyari ini, konten. Jadi, nyari konten tuh susah anjir. Kayak gimana ya? Lu buat topik kalau lagi naik motor itu susah. Kayak gimana ya? Lu mau ngomong sendiri juga susah sih sebenarnya. Kayak gini aja nih gue di lampu merah nih. Ngomong sendiri, tapi bingung mau ngomong apa anjir, topiknya juga gue bingung. Udah itu kontennya juga sebenarnya kalau motovlog juga gue bingung sih mau ngomong apa. Paling gue bingung juga kalau soal motor, paling gue test ride atau review. Selain itu nggak ada, paling kejadian-kejadian kocak di apa sih namanya, kejadian-kejadian kocak di ini, di jalan. Itu juga hoki-hokian anjir. Gak mungkin tiap kali lu ngevlog bakal ada yang kocak-kocak. Kayak misalkan apa yang namanya tuh, lu ribut sama orang, ya kali lu harus ini dulu, mancing-mancing orang anjir buat jadi konten, enggak kan? Kayak hoki-hokian aja, kayak orang ada buat susah lu nih, apa sih, buat ribet lu di jalan. Tapi kan belum tentu lu harus ngajak ribut anjir. Kayak konten lu soal kekerasan gitu, road rage gitu. Kayak misalkan lu disenggol sama orang nih gak sengaja, lu lagi ngerekam gitu, emang itu bakal jadi konten gitu? Maksudnya disengajain gitu, lo bakal emosi-emosi gitu. Padahal mah ya seharusnya simple sih, udah sorry gitu. Dia cukup minta maaf juga, udah. Dia ngajak ribut, ya udah sih biarin aja. Harusnya sih ya gitu. Harusnya konten YouTube tuh sebenarnya kebanyakan motovlog isinya ya itu crash lah, udah itu road rage lah, ya gitulah susahnya apa sih namanya nyari konten. Dapetin viewers juga susah anjir. Kayak gimana ya, kayak lu masukin jerami ke dalam tumpukan, balik ya anjir, masukin jarum ke tumpukan jerami, ya kayak gitu. Jadi lu upload foto nih, upload video lu nih lu jarum. Nah sedangkan di luar sana itu banyak anjir motovlog tuh, kayak youtuber gitu banyak. Jadi susah dapat viewers tuh, harus lu ditrendingin sama orang baru lu trending. Salah. Ini kita nyubu anjir, dingin banget. Ban gua kurang angin lagi. Jalan bumpy banget anjir, bukan bumpy anjing, bergelombang tuh.
apalagi lewat jalur tengah tadi. Ya gitulah ceritanya, kayak sharing-sharing anjir, susahnya nyari konten udah itu dapetin viewers, apalagi subscriber tuh susah anjir. Apalagi lu kan, lu kalau apa ya namanya tuh mau nge-YouTube tuh harus biar dimonetize ya. Harus 1000 subscriber, 4000 jam nonton, gila itu tuh susah anjir. Kecuali konten lu itu ada menarik-menariknya, barbar gitu. Gua paling gak suka, ke gua ya, gua gak suka kalau gua tuh terkenalnya karena barbar, atau gua terkenalnya karena cewek-cewek gitu, kontennya cewek-cewek, gak suka gua. Gua mah pengen ya konten gua tuh dinikmatin sama orang yang emang suka konten gua apa adanya anjir. Sebenarnya gua kayak gini aja nih, lu kontennya cewek-cewek gitu, tapi jati diri lu sebenarnya kayak demi konten lah, ngapain anjir, kocak aja gua mah. Ya gitulah susahnya ya, begitulah nyari konten. Bogor aja kali ya, lewat Cilebut takutnya macet anjir. Susahnya nyari konten ya, konten demi konten apa coba, apalagi kalau settingan gitu ya, lu buat konten tapi settingan itu anjir ampas banget, kayak lu ngebohongin publik bego. Ini tuh hari Sabtu ya, harusnya mori anjir gua motoran anjir, morning ride ya, tapi apa daya ya, semua itu harus ada di manajemen. Lalu nggak mungkin tiap hari mori anjir, lu harus cari ini juga lah, kerja anjay. Kayak lu udah dapat kerja aja anjir. Sini anjir, ngejauhin. Salah jalur. Lewat jalan Raya Bogor anjir, VBI mah.